Kita menuju ke kabar selanjutnya dari Jawa Tengah, Tribuners. Demi kebahagiaan anak, orang tua selalu memperjuangkan bahkan meski harus berdarah-darah. Ungkapan itu pun terjadi dalam kisah nyata di Kota Solo, Jawa Tengah, saat seorang ayah yang bernama Ari Prasetyo berusia 38 tahun merelakan sepasang sepatunya untuk ditukar dengan susu pupuk demi putri bungsunya. Ternyata unggahan viral itu menuai respon dari Polresta Solo. Kini setelah bantuan dari Polresta dan terekspos di berbagai media, banyak bantuan yang silih berganti datang ke rumahnya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, M. Irfan Al-Amin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Irfan. Ya Irfan, bisa Anda ceritakan detailnya bagaimana awal kisah barter sepatu dengan susu bubuk ini bermula? Oke, baik dia. Dikabarkan bahwa pada hari Sabtu 31 Agustus, mohon maaf, 31 Juli 2021, ada seorang ayah yang mengunggah sebuah status di Facebook di info Cegatan Solo, di mana sang ayah tersebut berharap melakukan barter dari sepasang sepatunya dengan sekotak susu. Tanpa diduga, statusnya tersebut menuai respon positif atau menuai respon dari pihak Polresta Solo dan langsung didatangi oleh aparat kepolisian dari Polresta Solo. Demikian rekan Dea. Iya, Irfan, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apa tindakan dari pihak Pemkot Solo sendiri untuk menangani hal ini? Oke, setelah viral dan menuai respon positif dari Polresta Solo dan sejumlah instansi yang ikut membantu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga berkenan atau memberikan bantuan kepada seorang ayah tersebut. Dan rencananya Gibran akan mengunjungi langsung atau memberikan bantuan langsung kepada pihak ayah tersebut. Iya. Baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Baru kita cari rumahnya. Kita tahu alamat rumahnya itu sudah diganti sebenarnya. Itu rencana yang banyaknya kemarin, dok. Yang itu punya jualan tisu, terus malam hari. Yang barter sepatu. Iya, itu. Ya, tak boleh satu. Pantaran kan? Ya, alamat tisu. Terus itu nanti gimana? Rencana mau ya nanti kita buat. Banyak yang mengalami kesulitan di masa-masa nanti kita buat. Di sana juga banyak keluhan warga ya mas, soal terkait seperti hal ini. Iya ya, masalah ekonomi. Nah, dampaknya PPKM ini luar biasa sekali. Pak? Kalau plasma, nanti Pak cek ya ke Pak Martono ya? Iya. Apa? Keluarnya apa? Kalau ini kan donor plasma kan antriannya tinggi. Iya, tinggi, suplainya dikit. Ada calonnya ya? Solo? Iya Pak. Kan gak ada informasi kalau konsepnya itu berapa persen gitu ya? Kalau plasma ya? Mas, berarti untuk anggaran nanti dari mana itu untuk bantuan teman-teman yang susah dari PPKM nih seperti sepatu yang barter itu akan dikeluarkan dari mana Mas? Karena BSP udah ada, udah disalurkan. Bantuan-bantuan juga sudah kita salurkan, sembako sudah kita salurkan. Sudah kita ini satu-satu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.